Halo semua, welcome back with me di Android Bali Channel. Dan di video kita kali ini kita akan unboxing Vivo V9 versi RAM 6GB ya. Dan di sini HP ini versi yang Red Edition dan sudah menggunakan Snapdragon 660, di mana itulah prosesor terkencang saat ini untuk seri 6. Dan Vivo ini adalah official smartphone sponsor Piala Dunia di Rusia ya. Terlihat dari boxnya di sebelah kanan kirinya juga ya. Oke, kita lihat di sini di boxnya ada apa aja. Kita ambil dulu yang paling atas. Di sini ada buku-buku seperti biasa ya, kitab-kitabnya, ada buku panduan dan kartu garansi. Di sini bisa kalian baca, sangat tebal juga ya. Dan di sini ada SIM ejector yang bisa digunakan untuk melepas kartu kalian. Di sini ada quick guide, atau bisa dibilang di sini ada spek singkatnya lah ya. Inilah quick guide atau buku panduan singkat. Jadi ini adalah device-nya dengan di sini sudah saya buka sebelumnya. Dan ini versinya yang Red Edition. Ini sangat keren ya. Oke, ini dia sudah selesai di setup. Dan tampilan home screen-nya kayak gini, layarnya gonjreng banget ya. Oke, kita lihat dulu di sini di box-nya ada apa aja. Di box-nya itu ada bermacam-macam ya. Mulai dari di sini dapat bonus silicon case yang lubangnya ada dua ya. Yang dimana lubangnya itu ada dua karena kamera belakangnya ada dua. Jadi ini adalah chargernya yang dimana dia mempunyai output 2 ampere, 5 volt 2 ampere dengan warna putih seperti biasa. Dan ada juga USB yang seharusnya ini USB nya masih USB biasa ya, bukan type C ya. Oke teman-teman, jadi ini dia, bisa kalian lihat USB nya masih USB biasa, bukan type C ya. Kita singkirin dulu. Dan ini ada earphone yang desainnya mirip-mirip sama iPhone ya, karena memang desain earphone sekarang semua hampir kayak gini semua ya. Dan boxnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dan di sini kita lihat di belakangnya ya, di belakangnya ada beberapa tulisan, mulai dari keunggulannya ya, yang itu dual kamera, RAM 6GB, Snapdragon 660. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel Android Bali. Dan nantikan video kita selanjutnya, tentunya bakalan lebih menarik dari video ini. Dan pastikan kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.